Pesta Iblis. Genderang perang telah berentang. Letuskan peluru kematian. Menancapi jantung, mengalirkan darah. Musik mengalun sayup dan pilu. Iringi pesta komunitas iblis di kuburan-kuburan massal, di medan-medan pertempuran dengan suguhan darah, daging, dan tulang suhada. Darah tidak lagi merah, tapi anggur. Daging tidak lagi segar, tapi dendam. Tulang tidak lagi putih, tapi belati. Neraka membara, surga kesepian, dunia bersih berubah hitam. Langit meneteskan air mata, darah, dan nana. Di hadapan Tuhan, Raja Iblis berkata, seluruh pasukan dan penduduk kerajaanku telah berkuasa di dunia. Tuhan hanya diam, menggenggam kitabnya, sebab diam adalah murka dan kekuatannya. Dan Agung, 4 Desember 1994. Perang dalam waktu aku danmu. Aku sang kuda yang jengah. Tapaki jalan penuh debu, bau dan batu. Hanya lelah. 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 Di punggungku menggantung tergelantung kereta waktu. Tubuhku nyeri, dilecuti emosi. Penuh emosi. Ilusi ku hilang, ditelan obsesi dan rasa hati. Bumi, saya akan tak peduli. Tak peduli. Mati. Dan sang kusir, kemasan sepotong cinta, segenggam cita-cita, dan segumpal citra. Penuh cinta dan air mata. Semua titipan sang kekasih yang menunggu dengan harap dalam angan dan impian. Awan-awan bersembunyi, matahari terus membakari, percikan keringat, tetesan darah menjadi bukti dari hatiku yang makin tirus, badanku yang makin kurus. Sayup-sayup terdengar bunyi seruling, gemercik air sungai, kokokan ayam, dan lenguhan kerbau di tengah padang.
Hanya patah morgana, hampa, semua terlindas kereta kuda sang manusia. Manusia manusia underdeal, kerdil tak punya jiwa, yang mereka punya banyak andil dalam membombardir ratusan ribu manusia sebangsa manusia juga. Ya Allah, butakan mataku, tulikan telingaku, patahkan tulang-tulangku, lepas nafasku. Aku tak sanggup menjadi sang kuda yang hanya mampu berjalan lurus, menjamu kehidupan, mengekor sang waktu, saksikan ribuan manusia saling cakar dalam aksi makar, mendengar rintihan sang gadis yang digelayangi laki-laki berganti-ganti. Sementara manusia lain tidak pernah peduli, tidak akan peduli sampai semua, sampai sang gadis mati. Kau tahu, ya Allah, berikan aku kekuatan maha kuat dan dasar untuk hancurkan kehidupan ini, kebiadaban ini, dan membangun dunia baru atas izinmu. Tapi ya Allah, aku tak mungkin menyamaimu. Aku tak mau menjadimu yang kau minta, ya Allah. Keadilanmu ku tunggu. Uang kuliah 8, 50, 30 April 1993.